Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel Octavian Roni. Kali ini saya akan memberikan video cara semai bawang pre dari biji teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan cup bening persegi panjang, kemudian ini air, dan saya menggunakan medianya menggunakan rock wool. Oke teman-teman, langsung saja simak videonya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai untuk penyemaiannya, langkah pertama kita potong dulu rock wool-nya ini ya teman-teman. Ini rock wool-nya masih tebal, kita potong tipis-tipis, kiranya cukup untuk cup ini ya, ditempatkan di cup ini. Bisa dibasahin terlebih dahulu atau langsung dipotong ya teman-teman. Nah, di sini saya langsung dipotong ya, ini rock wool-nya. Dipotong, kemudian kita seperti ini ya teman-teman, kita potong lagi kecil-kecil lagi. Setelah rock wool kita basahin, langkah berikutnya yaitu kita lubangi rock wool ini ya untuk tempat benihnya teman-teman. Terserah bisa menggunakan gigi, bisa menggunakan yang lainnya ya. Yeah.
Nah, setelah selesai teman-teman, itu teman-teman biji buang perinya. Nah, kita taruh. Nah teman-teman, meskipun tidak harus masuk pada lubangnya ini, cukup kita diamkan di atas ini tetap bisa tumbuh ya teman-teman. Seperti ini tidak apa-apa. Teman-teman, setelah selesai penyemaian biji bawang perinya ini, langkah berikutnya yaitu kita diamkan di tempat teduh mungkin sekitar 1 mingguan lebih teman-teman. Nah, setelah tumbuh tunas, kemudian kita diamkan di tempat yang terkena sinar. Nah teman-teman, setelah tumbuh tunas pada bawang pre ini, langkah berikutnya yaitu kita diamkan di tempat yang terkena sinar matahari. Oke teman-teman, kita tunggu ya sampai biji bawang pre ini tumbuh ya. Oke, kita tunggu teman-teman.